Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Andai Itu Takdirnya, episode yang ke-6. Pada episode 6 ini akan menceritakan tentang Alia minta cerai pada Asril. Alia seperti dah tak tahan sebab selalu direndahkan oleh Asril. Asril bahkan masih sering kasar pada Alia. Hingga suatu hari pada saat Asril kasar pada Alia, kawan-kawan Asril nampak. Saat itulah Alia cabar Asril supaya tunjukkan semua perangai Asril yang sebenarnya. Alia minta cerai saat itu juga di depan kawan-kawan Asril. Bahkan Alia sebut Asril pengecut. Asril nampak murka dan pukul Alia sejadi-jadinya. Nampak muka Alia lebam. Humaira temui Alia dalam keadaan dah lemas. Hingga pada saat Ikram datang, Alia langsung pingsan. Humaira dan Ikram bawa Alia ke hospital. Ikram pun minta Asril datang. Ikram coba bicara nasihatkan Asril namun tak bisa. Asril tetap sombong dan tuduh Alia lah yang sangat ingin jadi istri Asril. Humaira menjawab kalau Alia sebenarnya tak sudi jadi istri Asril. Sepertinya Alia trauma, pada saat sadar dia teriak-teriak nak mati saja. Alia cakap dia benci dengan Asril. Humaira coba tenangkan Alia. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.